Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Cara perawatan kucing Japanese Bobtail yang perlu Anda lakukan. Kucing Japanese Bobtail merupakan salah satu ras kucing yang berasal dari Jepang. Kucing ini memiliki karakteristik yang unik, seperti ekor pendek yang kerap kali dibengkokkan seperti bentuk huruf U. Japanese Bobtail juga terkenal karena kecerdasan, kelembutan, dan keceriaannya. Jika kamu sedang memelihara kucing Japanese Bobtail, maka kamu perlu melakukan beberapa perawatan khusus untuk menjaga kesehatannya. Berikut ini adalah beberapa cara perawatan kucing Japanese Bobtail yang bisa kamu lakukan. Makanan, pilihlah makanan yang berkualitas tinggi untuk kucingmu. Kucing Japanese Bobtail dapat diberikan makanan kering atau basah. Pastikan makanan yang kamu berikan memiliki kandungan protein dan nutrisi yang cukup untuk kesehatan kucingmu. Jangan lupa untuk memberikan air minum yang cukup dan selalu segar setiap hari. Perawatan bulu, kucing Japanese Bobtail memiliki bulu yang tebal dan lembut. Oleh karena itu, perawatan bulu sangat penting untuk menjaga kesehatan kucingmu. Sikatlah bulunya secara teratur menggunakan sisir yang lembut agar tidak merusak bulu kucingmu. Jangan lupa untuk memandikan kucingmu secara teratur, tetapi tidak terlalu sering karena dapat menghilangkan minyak alami pada kulit dan bulunya. Kesehatan, pastikan untuk membawa kucingmu ke dokter hewan secara teratur untuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. Periksa juga gigi dan kuku kucingmu, pastikan bersih dan rapih. Perhatikan tanda-tanda sakit pada kucingmu seperti muntah, diare, atau kehilangan nafsu makan. Jika kamu melihat tanda-tanda tersebut, segera bawa kucingmu ke dokter hewan. Mainan dan aktivitas, kucing Japanese Bobtail sangat aktif dan membutuhkan banyak stimulasi mental dan fisik. Berikan kucingmu mainan yang aman dan sesuai untuk ukuran dan usianya, seperti bola karet, mainan tali, atau rumah kucing. Beri juga kesempatan untuk bermain dan berlari di luar rumah, tetapi pastikan kucingmu selalu dalam pengawasanmu dan aman dari bahaya. Kasih sayang, kucing Japanese Bobtail adalah hewan yang sangat manja dan membutuhkan perhatian. Beri kucingmu kasih sayang dan perhatian yang cukup setiap hari. Bicaralah dan ajak bermain dengan kucingmu, dan beri dia waktu yang cukup untuk bersantai dan tidur. Itulah beberapa cara perawatan kucing Japanese Bobtail yang bisa kamu lakukan. Dengan perawatan yang tepat, kucingmu dapat hidup sehat, bahagia, dan mempesona seperti yang selalu kamu harapkan. Perawatan kesehatan mata, kucing Japanese Bobtail rentan mengalami masalah pada mata, seperti infeksi atau iritasi. Jika kamu melihat mata kucingmu terlihat merah, berair, atau mengeluarkan cairan, segera bawa ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Perawatan kandang, jika kamu memelihara kucing Japanese Bobtail dalam kandang, pastikan kandang tersebut bersih dan nyaman. Bersihkan kandang secara teratur dan ganti pasir atau serbuk kayu sebagai alas kandang. Pastikan kandang memiliki suhu yang nyaman dan tidak terlalu panas atau dingin. Menjaga keamanan kucingmu, pastikan kucingmu selalu aman dari bahaya di lingkungannya. Hindari memberikan bahan berbahaya atau beracun di rumah yang dapat membahayakan kucingmu, seperti produk pembersih atau tanaman beracun. Pastikan jendela dan pintu tertutup rapat dan kucingmu tidak bisa kabur atau terjebak. Perawatan kesehatan kucing betina, jika kamu memelihara kucing Japanese Bobtail betina, pastikan untuk memberikan perawatan khusus pada kucingmu saat sedang birahi. Berikan tempat yang nyaman dan aman untuk kucingmu, dan hindari kucingmu berinteraksi dengan kucing jantan yang belum dikawinkan. Jangan lupa untuk memeriksakan kucingmu ke dokter hewan jika kamu merasa ada masalah atau kesulitan dalam perawatan kucing betina. Konsultasi dengan dokter hewan jika kamu memiliki kesulitan dalam merawat kucing Japanese Bobtail atau merasa ada masalah kesehatan pada kucingmu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter hewan. Dokter hewan dapat memberikan saran dan perawatan yang tepat untuk kucingmu. Demikianlah beberapa cara perawatan kucing Japanese Bobtail yang bisa kamu lakukan. Ingatlah bahwa merawat kucing membutuhkan kesabaran, cinta, dan perhatian yang cukup.
Dengan melakukan perawatan yang tepat, kucingmu akan hidup sehat, bahagia, dan menjadi teman setia yang menyenangkan untuk kamu pelihara.